There goes my heart beating. Cause you are the... Halo sahabat-sahabat Tani Porang dimanapun sahabat berada, semoga sahabat-sahabat semua selalu sukses, selalu diberikan semangat ya dalam bertani porang. Tentunya meskipun saat ini kurang kondusif harganya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya sahabat. Kali ini saya sedang berada di lapangan. Nah, ini salah satu mi porang ya yang terkikis oleh tanah ya. Nah, dan saya ingin berbagi kepada sahabat semua agar porang kita itu tidak busuk ya, meskipun tidak diangkat itu tetap baik kualitas umbinya ya. Nah, ini umbi porang dari katak, bibit katak ya. Ini seukuran gelas. Kita akan coba bongkar. Kita akan karantinakan ya. Karena umbi porang yang terkikis oleh tanah dan terkena jemuran matahari, sinar matahari itu dapat mengakibatkan umbi itu busuk, sehingga tani porang itu bisa gagal panen ya, dan kualitas bibitnya juga jelek. Ya, untuk sahabat-sahabat semua, kalau tanaman porangnya tidak pakai mulsa itu kita harus rutin merawat ya, rutin ke lapangan. Kita lihat umbi porangnya itu terkikis atau tidak ya. Nah, ini umbi porangnya kecil-kecil ya. Kalau misalkan terkikis, saya sarankan sahabat-sahabat semua ambil dikarantinakan ya. Karena kalau seperti ini, umbinya itu akan busuk ketika nanti pas musim depan akan ditanam lagi itu sudah membusuk ya. Ini saya pengalaman tahun kemarin, karena saya biarkan di ladang ya, di lahan, pas mau pengolahan lahan itu umbi-umbinya sudah busuk semua ya. Jadi dari satu butir umbi itu sudah busuk semua gitu ya. Ini menjadi salah satu pengalaman bagi saya pribadi. Dan apabila rekan-rekan menemukan lahan seperti ini ya, tidak pakai mulsa, silahkan bisa mencobanya ya. Nah, ini salah satu kerugian kalau misalkan tidak pakai plastik mulsa. Nah, ini kalau pakai plastik mulsa itu tanah itu ketika hujan tidak akan luntur ya, tidak akan terkikis oleh air. Apalagi kalau tanahnya seperti ini ya, tidak, tanahnya itu tidak bagus ya. Nah, kita amankan saja umbi ini. Bagus lah ini dari kataknya. Ini cukup bagus untuk nanti musim depan tanam. Nah, ini dia. Itu sudah ada yang busuk tuh. Itu sudah telat kita mengambilnya ya. Nah, ini padahal masih bagus, masih ada proses pembesaran karena akarnya juga belum terlepas semua gitu ya. Tapi karena awalnya mungkin kurang dalam juga dalam penanamannya, sehingga terkikis oleh air ya. Apalagi kalau misalkan umbinya besar, ini repot sekali, lebih cepat membusukannya karena cuacanya panas ya. Nah, ini tanahnya juga panas. Nah, ini tanahnya berbeda dengan tanah sahabat ini, kurang bagus tapi cocoklah segini aja.
ini ya. Tuh. Lepas. Ini karena terlalu dangkal dalam proses penanamannya ya. Waktu dulunya. Ini mudah-mudahan harganya ya, ini mudah-mudahan kedepannya bagus lah, sehingga bisa meraih kejayaan kembali untuk petani-petani orang semuanya.